Mal. Bismillah. Ustaket aku, guys. Kaget, guys. Oh, ya, guys. Dilanjut video yang kemarin, pemasangan. Pemasangan box yang kita rakit kemarin itulah, bos. Jadi supaya bisa lebih detailnya, karena ini sudah tidak dipakai kok. Satu lagi. Ini sudah tidak dipakai, jadi ini tinggal sambung. Nanti ganti box baru. Ganti box baru. Karena etalasi lama, guys. Warna nolnya itu dibuat hitam, guys. Ini puil yang sebelum tahun 2000. Puil itu apa sih? Puil itu persyaratan umum instalasi, persyaratan umum instalasi listrik. Puil ini ya. Jadi puilnya dulu. Kuil Indonesia itu hitam ini nol, browning tetap, biru ini pas dulu, sekarang ini biru jadi nol, tapi kita sesuaikan aja karena ini mengganti, jadi kita tetapkan yang apa yang ada, kita melo aja ya, jangan dirubah-rubah, nanti bingung yang pemiliknya nanti. Ya guys ya. Mari kono tono. Tak mari timbrolkan ini kawan. Emergensi. Lo sudah entek. Kawan, ya ini pasnya itu biru kawan, pasnya itu warnanya biru. Ini instalasi tidak tahu tahun berapa. Kemudian gedung ini sudah berumur kurang lebih 30 tahun. Jadi puil lama yang dipakai kawan. Nah, buangin aja kita ini. Baik. Hai Lur. Lur. Kita sesuaikan aja guys untuk warnanya, jangan dibalik-balik karena ini instalasi lama guys. Usahakan pakai panjang kabel aja guys, supaya kalau ada perawatan enak, nggak repot ya toh. Sapu korek.
penggantiannya Mas Bro, susahnya ini Mas Bro, banyaknya kabel yang dipakai ini Mas Bro. Sing pinggir kita. Singir. Mantep kan, dia macet. Mantep besi landel. Palu ndur. Masukkan gas papannya gas penampakan. Jadi guys, ini nanti dikupas dulu guys ya, dikupas, habis itu disusun ini masuknya ya kan, RST yang ini nanti untuk 3 pasnya ini guys. Ini kabelnya tadi yang sudah kita tandai. Ini yang kabel 3 pas, dia untuk menghidupkan AC 5 PK ke 4 PK. Nah itulah pokoknya. Nggak aku perhatikan AC-nya berapa PK. Yang jelas untuk 3 pas. Ya. Simpan terus, jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Cut dulu. Kak ada berani macam? Hah?
lagi rokokan, guys. Kita tindak ada rokok gas ini, guys. Sekarang aneh, Bu. Disusun dulu, guys. Biar enggak morat-marit, guys. Supaya enggak morat-marit, guys. Oh, jane kowe ku mau kabel iku diisik lho. Kudu sebelah. Ini sangat semrawut, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah jadi, guys. Penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini aja. Ini yang sangat sederhana karena kemarin kabelnya sangat banyak. Hasil akhir seperti ini. Ini incoming. Pengetesan awal. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya manusia. Ada setrumnya sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Strum sudah masuk, guys. Ya, sudah masuk, aman. Coba, Mas. Aku takut sedap aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu indikator sudah nyala, guys. Alhamdulillah. Kita satu-satu, guys. Kita tes. Tidak terjadi hal-hal. Belum ada. Yang 3 pas lagi, guys. Bismillah. Oke, guys. Sekarang tinggal RS yang T aman terkendali dengan ditandakan indikatornya masih normal. Bismillah. Takut aku, guys. Takut, guys. Oh ya, guys. Masih ada satu yang problem, guys. Oke, ada satu dulu. Panel sudah oke, sudah di tes, hasilnya juga siap. Oke, siap kerja, guys.